itu sendiri ada kemungkinan kerusakan, kerusakan dari sistem yang ada di Mirina tadi dan diri sendiri. Karena itu ya kita setelah menyampaikan kepada BPD, BPD juga mengimbau kepada masyarakat tidak ada peringatan dini, tidak ada aktivasi tsunami susulan. Sehingga apa yang terjadi ya karena kesalahan peralatan, sehingga masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing. Ini posko-posko pengungsian sudah dilaksanakan di mana? Saya tidak mendapat, tapi kalau kita melihat ya tadi di Kecamatan Labuan paling banyak. Karena satu sirine itu kan bisa menjangkau sekitar 2-3 km. Masyarakat tidak mendengar, apalagi juga adanya berita, bahkan televisi juga menyampaikan adanya breaking news, adanya tsunami susulan tadi, masyarakat ya respon dengan mengungsi, padahal tidak benar. Itu tidak benar yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini?